Oke Joy, di sini gue udah dapetin skill point yang mendingin 2 tadi, 2 biji. Langsung gue ambil ini skill card level 2 buat trimob alarm dalam mobil, intinya gitu dah. Oke. Ini nih open mulu sih. Gue pengen lagi nyantai. And it's got something inside that belongs to us. Go bring it in. Okay, di 201. Oh, ini 201. Kosongnya jam 7. Ntar gue ambil alat-alatnya dulu nih. Alat-alat. Lockpick gun. Taunya, takutnya nanti ada mobil kan. Kan ini kan buat ambil mobil kan misinya. Dah, yuk kita ke rumah 101. Salah dong. Malah rumah malah yang kesini dong. Ini dekat jam 7. Nah, dah jam 7. Kita buka dulu pintunya, lihat sekitar. Tuh ada orang. Yuk, terus. Sah. Eish, mantap banget. Tuh lagi, iya. Kita buka dulu. Ini kita ambil-ambilin dulu barang-barangnya. Kita mau cari XP dulu, ntar disuruh ambil poin lagi kan kagak ada XP. Dulu ya mau ambil-ambilin XP dulu. Stick XP. Pintunya ini mana? Oh ini tuh. Tutup. Ntar kalau mobil udah siap baru buka. Nih. Mana sih? Oh, udah bisa dibawa deh. Udah bisa dibawa. Dapat mobil lagi dong si botak. Si botak dapat mobil baru lagi. Ampun amat dipencet aja semua dah. Kagak ngerti. Belum dibuka dong. Kalau ininya di mana?
ke pagernya. Terus buka pagernya di mana? Ini kah? Oren, merah, oren, biru. Polisi dong. Kelamaan. Kayak bingung itu cara buka pagarnya gimana. Udah ada orang lagi. Bentar, gue mikir dulu nih. Buka pagarnya gimana? Apa yang tadi kan ada dua yang beda hackernya itu. Ntar gue coba yang satu lagi dah. Soalnya ada dua tadi. Udah ada orang lagi. Lihat dulu, tadi kan udah satu, pagarnya udah kebuka atau belum? Lihat dulu. Udah tutup lagi. Aduh, pada datang. Siap. Saya harus nunggu gitu ya. Terjebak dalam rumah. Ininya di mana? Buka si pagarnya itu. Otomatis gitu. Coba nih ya, otomatis kan. Gue lewat mana sih? Ntar gue bingung. Bukannya gimana? Tangkap aja pak. Wah. Oke, tadi karena gue gagal, gue ngulang lagi. Gue pusing cari ininya apa? Buka pagar ini. Buka pagar ini. Lo masih banyak orang udah dibuka pintunya. Jadi patung parkir tuh. Yuk. aman, ayo masuk. Intinya gue harus cari dulu ininya apa si bukain pagarin lah.
Di sini dong, buka pagarnya. Mantap. Iya, gue cari-cari. Taunya di situ. Asal gue ambil yang elu looting gue ambil-ambilin gue cari-cari itu buka pintunya gimana ya taunya ada di situ dong nyempil ambil-ambil dulu barangnya sambil penuhin inventory aja gue tadi keliling-keliling kok gak ada taunya di situ ambil tas penuh yuk matiin alarm dulu dah mati terus buka pagarnya di sini. Oh, kan udah kebuka. Ini tadi pusing cari-cari. Pintu pagarnya di mana? Nah. Sekarang si Bota dapat mobil baru. 2 sama 4 sama 2 sama 1. Yuk. Bota dapat mobil baru. Si Botak dapat mobil baru. Buat jadiin thumbnail, tata. Jadiin thumbnail. Bentar gue cari momen. Dah. Yuk. Akhirnya dapat mobil baru si Botak. Dapat mobil baru 2 kali. Yang pertama warna hijau, sekarang warna biru. Tak warna pink dah. Kita balik. Yes, mantap. Apalagi. To get past security, you have to think outside of the box and learn how to climb pipes. Karena giliran sekali level 4 ini udah bisa diambil lagi sih elah udah nih jadi masukin giliran level 4 oh udah bisa ambil ini ambil aja nih lah lumayan backpack dah diambil. The best cars have electronic locks. You're gonna have to learn a new trick. Mantap, elektronik. Ini dong. 1, 2, 3. Nggak deh. Yang penting si Botak dapat mobil baru nih. Mantap cuy. Oke. Videonya sampai di sini dulu. Tadi gue cari-cari bingung tombol buat ini bukain pintu garasinya di mana taunya nyempil di dekat jendela. Oke, segitu dulu. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian juga. Oke, thank you for watching. See you next video. Bye bye.